Oke, bagi teman-teman dimanapun berada, mohon doanya agar semoga Hong Kong cepat kembali normal, nggak ada virus corona itu udah hilang. Semoga, minta doanya teman-teman, dan bagi teman-teman yang ada di khususnya ada di Hong Kong, Singapura, Taiwan, Malaysia, jaga diri, jaga kesehatan. Semoga kita selalu diberi kesehatan, ya amin. Dan itu saja ya, terima kasih untuk semuanya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita di channel Yuya Vlog. Dan di video kali ini saya kedatangan tamu. Gara-gara virus corona. Gara-gara virus corona yang sekarang melanda Hong Kong. Jadi kita terpisah untuk sementara, liburnya terpisah. Dia nggak bisa libur hari Minggu karena katanya majikannya banyak orang. Jadi dia harus libur dari banyak hari orang. Iya, menghindari banyak orang, suruh menghindari. Jadi dia harus libur hari biasa gitu loh. Jadi dia datang ke tempat saya. Dan kita kayak ninja. Iya, maaf ya, kita pakai ini demi kesehatan ya. Harus selalu jaga kesehatan. Oke, kita ikutin terus channel ini, jangan kemana-mana. Kita mau ngapain? Kita mau makan mie legendaris yang ada di Hong Kong, yaitu mie paling terkenal di Hong Kong gitu ya. Nanti kita tunjukin ya kalian. Oke. Okay. Kita hujan-hujanan ya, dulu. Kita hujan-hujanan ini. Hari ini benar-benar sial kamu ya. Kita kemarin libur dan ternyata hujan. Iya, kemarin itu bagus banget loh, nggak hujan loh. Sekarang hujan. Jadi ya nggak apa-apa lah. Semoga hujan ini berkah menjadi hilangnya virus ya. Oke, okay. Okay, jangan lupa untuk like and subscribe dan share. Oke. Okay. Kita sekarang mau makan mie. Itu mie porsinya. Iya, ini coba lihat porsinya banget. Iya, ini mie daging sapi ya. Ini ada babat, aromanya. Ada babat sapi, ada ini usus sapi ya? Usus. Ini. Iya, ada babat sapi. Ini namanya ngau capu. Ya, kalau di Hong Kong itu terkenal banget. Oh ya, ini itu. Iya, ini mie itu nama khas. Sekarang kasih. Cabenya itu enak banget. Cabenya. Kita taruh cabe. Mantap banget. Ini kira pedas. Ini juga ya. Dan ini minum es teh susu. Saya es teh lemon. Oke, okay. Maaf teman-teman. Terima kasih.
paling terkenal di yang ada di Hong Kong. Kuning, saya order yang mie kuning, dia yang mie putih. Dia maklum belum bisa pakai sumpit. Belum bisa pakai sumpit dan lebih dekat. Ininya itu sambal gorengnya itu, cabenya itu sambal goreng itu khas banget. Gak pedes, enak. Ya. Dapat. Ini kita lagi ada di di Buendia Garden itu Tai Sui Hang, MTR Tai Sui Hang. Ini dekatnya di daerah Tai Sui Hang. Dia ke Kowloon City ke sini. Pertama kali ke sini. Iya. Biasanya dijemput. Recommended banget. Teman yang datang ke Hong Kong pokoknya jangan lupa untuk nyobain di ini. Ini mie khas Hong Kong. Oke teman-teman, kita sudah selesai makan. Dan porsinya itu banyak, jadi sampai kekenyangan. Oke teman-teman, itu aja review dari kita. Dan oke, bagi teman-teman dimanapun berada, mohon doanya agar semoga Hong Kong cepat kembali normal, nggak ada virus corona itu udah hilang. Semoga, minta doanya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang ada di, khususnya ada di Hong Kong, Singapura, Taiwan, Malaysia, jaga diri, jaga kesehatan. Semoga kita selalu diberi kesehatan, ya amin. Dan itu saja ya, terima kasih untuk semuanya. Jaga kesehatan ya, jangan lupa minum air putih yang banyak ya, minum makan banyak, dibanyakin makan sayur agar tubuh kita itu ya fit gitu ya. Oke, itu saja. Terima kasih yang sudah selalu nonton video kami. Terima kasih yang sudah selalu dukung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.